Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum Brodi. Terima kasih banyak sudah mengunjungi channel ini. Naura Satation Fishing. Salam mancing, salam satu hobi. Oke, markicot, mari kita racik saja umpannya. Oke teman-teman, hari ini kita mau mancing lagi seperti biasa, mancing harian kilo jebur, tentunya di lokasi yang berbeda ya. Nah kali ini kita ingin menggunakan umpan yang cukup bagus sih menurut saya ya, sangat jitu, sangat gacor ya, dan penguras kolam. Nah jadi umpan ini sangat cocok untuk teman-teman yang suka menggunakan esen maupun yang tidak menggunakan esen, dijamin teman-teman ya. Gacor pokoknya. Jadi teman-teman tontonlah videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Oke teman-teman, hari ini kita menggunakan 2 butir telur ayam kampung ini. Bukan telur ayam negeri ya, telur ayam kampung kita gunakan 2 butir. Nah, kalau tidak ada bisa pakai telur lain ya, termasuk telur onta jikalau ada. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan santan. Kita gunakan sekitar 4 sendok makan. Jadi untuk takaran santannya itu 4 sendok makan per 2 butir telur. Nah umpan ini sudah melalui proses penakaran yang pas ya, agar menghasilkan umpan yang bagus. Nah jikalau menurut teman-teman itu kebanyakan, bisa dikurangi 2 saja, bisa dibagi 2 saja ya. Nah berhubung kebutuhan mancing saya itu di lokasi sini ya, itu setiap pemancingan kilo jebur itu boleh menggunakan 2 joran teman-teman. Saya juga bingung ya, padahal kalau misalkan pakai 1 joran itu lebih enak ya, tapi di sini boleh menggunakan 2 joran. Nah kalau misalkan saya sendiri pakai 1 joran itu susah teman-teman. Jadi biasanya 1 joran fokus mancing ya, satu jorannya buat ngalang-ngalangin ya, kadang-kadang suka ada yang iseng ya. Nah untuk bahan selanjutnya kita tambahkan susu Denkou. Untuk takaran susu Denkounya cukup menggunakan 2 sendok makan per 2 butir telur. Nah kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Nah terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini, yang sudah membantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe maupun like. Mantap. Oke, untuk bahan selanjutnya kita tinggal tambahkan kue klik. Nah ini sebenarnya untuk pengganti keju ya. Kalau teman-teman susah mencari kue klik itu bisa pakai keju ya. Sekitar kalau di sendok itu 1 sendok makan sudah cukup ya. Nah kalau untuk kue klik ini yang kemasan 1000, kita bagi 2 saja teman-teman. Jadi kita gunakan setengah saja untuk kue kliknya. Nah kemudian kita hancurkan. Untuk cara penghancurannya cukup seperti ini saja ya, ditekan-tekan jadi biar cepat teman-teman. Sekiranya sudah hancur tinggal kita masukkan saja seperti ini, jadi cukup mudah. Dan insya Allah untuk bahan-bahan hari ini itu cukup mudah ya teman-teman ya, ada lah di teman-teman semua. Nah kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah untuk bahan selanjutnya kita tambahkan saja kroto. Nah ini kroto goceng teman-teman, goceng ya. Ini kroto, jikalau teman-teman ada dana lebih bisa banyak, bisa lebih bagus ya. Nah untuk kroto ini, untuk fungsi kroto ini sangat bagus teman-teman ya, untuk tekstur umpan ya, sangat bagus menurut saya kalau umpan ada krotonya. Hari ini ketemu ya fungsi kroto. Nah jadi untuk krotonya saya rebus teman-teman. Saya kalau pakai kroto nggak direbus itu kurang mantep menurut saya ya. Kadang-kadang krotonya udah jelek, udah bau.
Jadi kalau fresh ya mungkin bisa ya langsung ditambahkan ke umpan yang sudah jadi. Nah seperti biasa ya untuk umpan-umpan kukus yang mengandung telur ya, kita kasih sedikit air teman-teman. Cukup menggunakan sekitar 2 sendok atau 3 sendok makan. Fungsinya nanti pas direbus ya atau dikukus itu tidak menggumpal teman-teman. Jadi saat pengkalisan umpannya itu sangatlah mudah. Nah seperti biasa ini sudah selesai, langkah selanjutnya tinggal kita masukkan saja ke dalam plastik, kemudian kita rebus selama 15 menit saja, sudah termasuk dibolak-balik. Sembari kita menunggu umpan yang kita kukus atau kita rebus itu dingin ya, atau kita tiriskan, langkah selanjutnya tinggal kita tambahkan amisan saja. Nah untuk amisannya kita menggunakan tuna kaleng sekitar 2 sendok makan. Nah kemudian tinggal kita aduk-aduk saja sampai benar-benar kalis, sampai benar-benar lembut. Tujuannya nanti biar amisannya itu menyebar pada semua bagian umpan. Jadi umpan ini sangat jitu karena sudah mengandung amisan dalam dari kuning telur dan juga amisan luar dari ikan tuna. Pokoknya teman-teman kalau ikuti caranya saja untuk takaran-takarannya diusahakan sama, itu insya Allah berhasil teman-teman. Jikalau teman-teman mendapatkan lapak yang pas ya. Nah ini sudah halus untuk amisannya, langkah selanjutnya kita langsung masukkan saja umpan yang sudah selesai kita kukus maupun kita rebus selama 15 menit. Nah ini kuning telurnya sangat kuning ya, ini telur ayam kampung ya. Nah kemudian kita aduk-aduk saja sampai benar-benar tercampur merata, sampai benar-benar kalis, sampai benar-benar buyar, sampai benar-benar lembut ya teman-teman ya, diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur. Nah untuk suntikannya kali ini kita menggunakan Essence Jeep It. Dari Alvestrek kita gunakan 20 tetes ya. Nah untuk Essence teman-teman silakan selera saja ya, mau pakai Essence andalan teman-teman apa saja boleh ya masuk ya, untuk medianya sangat bagus. Nah jika lo teman-teman tidak punya Essence juga bisa tidak menggunakan Essence, karena fungsi Essence itu seperti minyak wangi pada perempuan yang cantik. Nah jadi perempuan kalau sudah cantik ya cantik saja teman-teman, mau pakai minyak wangi maupun tidak pakai minyak wangi. Cuma kalau kita mencium aroma minyak wangi itu kadang-kadang suka mencari keberadaan minyak wangi itu tersebut, dan terlihat ternyata wanita cantik. Nah itu sangat menggoda ya, kalau wanita jelek ya ya maaf-maaf gitu ya. Nah untuk langkah selanjutnya kita tambahkan perangsang juga dari Alvestrek, kita gunakan 3 semprotan saja ya. Nah langkah selanjutnya langsung kita keraskan saja menggunakan jempol ami spesial. Nah untuk pengeras sebenarnya bisa ya pakai ini kinoi ya teman-teman ya, pakai kinoi tawar itu bisa, cuma nanti teksturnya takutnya agak kurang bagus karena untuk media dalamnya kita menggunakan kue klik bukan pak ikin. Nah kalau pak ikin itu masih bisa pakai pengerasnya kinoi tawar. Nah seperti biasa buat teman-teman yang berminat dengan Essence atau perangsang dari Alvestrek, nah teman-teman bisa cari saja ya di beberapa toko online, atau nanti saya kasih link pembeliannya di kolom deskripsi langsung dari official Alvestreknya. Oke ini sudah selesai ya, umpannya sudah jadi, tinggal kita temukan saja titik kekalisannya. Sekali lagi buat teman-teman yang tidak punya Essence, umpan ini bisa digunakan tanpa menggunakan Essence. Nah ini sudah pas, sudah pulen, sudah empuk, pasti ditelan, pasti dimakan. Oke umpannya sudah jadi, selamat mencoba, semoga berhasil. Kita langsung gaskan umpan ini, mantap, let's go.
Yeah.